Yes. Jadi karena beban ini timbul sudah diekstrikan. Kamu kali punya ini tak apa. Bisa dia kalau menopang ini ya. Karena sebelah agak bagus cuma ini. Berarti pernah panjang dulu ini. Bukan panjang karena apa timbul pe ini masuk. Karena itu sakit di sini tuh. Itu sakit di situ. Kemudian panggul ini pernah masuk. Bukan pernah, ada masuk sekarang ini. Sehingga DP kaki sebelah dia panjang. Baru karena sudah, ini sudah tahunan ini. Sudah tahunan ini nanti ini baru. Sehingga DP kaki ini, itu tulang sambungan femur yang tibia ini. DP tulang, dia tak apa mungkin kita masuk jadi X. Dia bisa jadi O, bisa jadi X. Tergantung dia punya beban. Jadi dia paksa terus. Kalau seumuran begini tidak boleh mau kasar-kasar. Macam ini kan sakit sekali tadi kan. Ini yang ini gitu. Kasarin, lagi mukrek.
kasih ini, kalau supaya dia bagus, kasih suruh anak-anak dulu. Karena itu, saya tidak mau bakar itu. Jadi, mangko. Karena ada mangko, abdi, dan pinggul itu. Ini tulang temur, ini tulang pahat. Itu jadi mangko itu. Ya, jam 1 muncul timbul itu. Kalau begitu, sudah pasti sudah ada dirawat di dalam kemungkinan itu yang bikin sakit itu luka-luka. Kalau di dokter ortopedi itu dia mau apa pindah, bukan pindah sama di jabat pindah besi, bukan jadi alat khususnya pindah itu pulang seperti itu aku tahu yang mungkin tidak ada mungkin kata mungkin. Ini kurang stimulasi dengan bioelektrik. Tidak boleh. Ini bahaya sekali. Oke, saya minta tolong cuma mau pegang mungkin saja. Berat badan ya. Tapi jangan dulu sekarang. Ibu bicara tidurin ya. Ya yang sebenarnya tetap begitu mulai. Tadi so tadi itu tulang belakang itu so. Tarik nafas lewat hidung bunda, lalu nanti buang lewat mulut, sakit sama lewat hidung. Nanti saya mau tarik, lewat tarik nafas, buang lewat mulut. Lain-lain Allah. Supaya ibu tahu jadi manfaat apa, jadi manfaat itu jadi kekuatan. Satu lawan ini ibu lawan ke atas. Gimana mas? Lawan-lawan ke bawah. Kok dia bukan? Buat tak? Nah, coba bedakan yang sebelah. Coba bedakan ini. Lawan. Kuat. Tidak ada kan? Dan malah sakit. Nah, ya, ibu tahu kenapa harus begitu mungkin? Coba tadi makan. Lepas pelan-pelan. Ya, cuma itu. Coba. Kuat. Nah. Buat ibu, boleh bapak latah? Boleh. Boleh. Bangun dulu, bangun dulu. Oke, stop. Si, boleh bakar aja. Ini sebenarnya bukan masalah ini. Si, kaputar ini. Jadi kalau di barat itu dia harus kebaju. Oh, jangan tahu. Ini posisi di beso harus begini. Tapi kita
laki itu. Yang bikin sakit itu salah satu ini. Lama sekarang itu ambil apa ini? Ambil bukan pelajaran, patokan ini. Ibu sebagai anaknya jangan sampai pangkal kabeh itu semua. Ibu apa di atas? Sakit itu. Lepas itu tangan. So kena anu ni posisi tulang coba tu. Jadi mulai kena membaca sampai terus tak tahu kita. Sampai di organ di dalam. Katanya apa yang semua alat dia beli? Kalau masih ada papa, papa kan dapat papa kro. Tadi malam dapat lihat di ini itu saya bilang tak kalau masih ada papa. Tak juga kalau masih ada saya beli papa lo. Tidak drop cuma dia meninggal karena diabetes. Ini bagus untuk orang diabetes. Diabetes kan pengusakan tulang, beda dengan pengusakan sel kan, beda dengan drop. Drop itu kan ada dua, yang penyumbatan dan pendarahan. Memang banyak kan penyumbatan, penyumbatan itu cepat diabetes. Semua tergantung dari orang, sabar. Pengaruh tendon yang ada di sini, di sini. Jadi di otak. Jadi tarik, pas pulang, tarik, sampai pulang. Tidak ada kurang kan? Tapi harus mungkin. Tapa sadik. Lagi tu. Kamu tak perasa kan? Tak, ada, tak perasa. Tidak sah. Adik. Adik sini. Adik. Adik sini. Adik duduk.
Kan tertawa. Dia bilang kamar bijak, dia bilang nama. Gimana petaki supaya sadar, aduh. Itu pendek. Tidak terlalu kan? Itu mata punya. Jangan paksa mau sholat, mau sholat, duduk saja, jangan paksa mau lipat ya, karena posisi di saat mau berdiri terus tinggal mati. Bukan hanya orang tua begitu, anak-anak juga kalau ada yang anak-anak yang bah, kadang muta ini ke belakang satu, itu karena posisi memang dia ada. Jadi dia mau kasih kode pas saya kalau so hilang. Kurang. Saya tadi ya. Nah, di posisi itu.
siap bukan? Ya.